bantuan oleh alumnus Akabri 93 dari kepolisian Batalion Pasar Gatra. Jadi hari ini kami dari Polres Jakarta diminta untuk menyalurkan bantuan sosial berupa sembako sebanyak 500 paket. Di mana kegiatan ini kami diminta untuk mengorganisir secara baik kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Kemudian ada beberapa masyarakat yang ditunjuk oleh Batalion Pasar Gatra, di mana kegiatan ini tentunya untuk membantu, saling membagi kegiatan-kegiatan di mana dalam rangka menyeimbangkan, kemudian dalam rangka mengendalikan COVID-19. Kegiatan ini tentunya sudah didukung oleh beberapa stakeholder dari beberapa donatur, kemudian dari pemerintah cukup banyak. Saat ini yang kita hadapi adalah bagaimana menjaga stabilitas semangat dari masyarakat, sehingga perlunya edukasi. Edukasi sangat penting yang kita lakukan adalah bagaimana masyarakat tetap ingat dengan prokes, kemudian bisa melakukan kegiatan-kegiatan tentunya dalam rangka menjaga prokes. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.